Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh warga pendidik yang mengikuti sesi webinar siri 5 2019. Terima kasih kepada semua di atas kehadiran dan penyertaan pada program kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan program, ingin saya memperkenalkan diri. Saya Nadimin bin Abdul Aziz daripada Jemaah Nazir yang akan menjadi perantara kita pada hari ini, insyaAllah. Bersama kita pada hari ini ialah Yang Berusaha Dr. Roziah binti Abdullah, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebelum doktor bertugas di Jemaah Nazir, doktor telah bertugas di beberapa bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang, doktor. Terima kasih. Pada kesempatan ini, doktor, insyaAllah kita akan cuba untuk membincangkan isu berkaitan SKPMg2, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Kita juga akan membincangkan isu daripada semua pihak, sama dari keratan akhbar, media sosial dan internet berkaitan dengan SKPMg2. Jika ada penonton di luar sana yang mempunyai pertanyaan, boleh membuat pertanyaan di live chat kita nanti. Okey, doktor, sebelum kita terus kepada pembincangan kita, boleh doktor ceritakan tentang latar belakang SKPM? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih ya Cik Nadimin kepada warga pendidik yang amat saya hormati dan kasihi kerana telah meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Okey. Standard pendidikan ni bukan sebenarnya yang baru ya. Banyak negara di dunia ini menggunakan standard pendidikan sendiri. Ya, dengan yang ada matlamat dan juga sebagai alat ukur kualiti berdasarkan aspirasi negara masing-masing. Aspirasi kita apa? Aspirasi kita adalah berasaskan kepada falsafah pendidikan negara. Contohnya di UAE, ya, Dubai. Ya, Dubai menggunakan school self-evaluation dan improvement planning. Manakala di United Kingdom pula, dia guna assessment dia dengan how good is our school. See, UK itu negara yang maju pun tanya how good is our school. Hong Kong satu buah small state city yang menundukkan tempat yang tinggi dalam peperiksaan TIMSS PISA juga ada Hong Kong school self evaluation. Di US, California State menggunakan quality self assessment tool. Begitu di Australia, New South Wales menggunakan school excellence framework. Okey. Yang kata di negara luar pun ada framework dia, ada quality dia sendiri, dia mana kita hendak menilai. Dalam kita sebagai seorang Islam pun kita harap kita kena mudah sabar. Kan? Mudah sabar yang dalam kita membuat pengajaran pun kita membuat refleksi. Jadi telah tentulah dalam sistem pendidikan ni dan penyampaian kita, kita kena buat penilaian untuk lihat di manakah duduknya kualiti penyampaian kita untuk memastikan negara kita ke arah negara maju. Kerana pendidikan ini tidak boleh lari dengan kemajuan negara. Okey. Jadi ia bukan satu perkara baru. Sejak 20 tahun dulu, pada tahun 2001 kita ada standard tinggi kualiti pendidikan. Tentulah dalam ketetapan masa bila kita dah buat sesuatu program tu atau satu instrumen tu, kita akan melihat dan mengkaji dan membuat penambahbaikan yang berterusan. Kelestarian untuk kualiti sangat penting. Jadi pada 2003 kita ada SKPM versi 2003. Kita revive lagi. Kita buat online dalam 2010. Dan seiring dengan perkembangan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kita melihat untuk membentukkan sebuah sekolah yang cemerlang ataupun organisasi yang cemerlang, ia memerlukan komitmen daripada pemimpin, pengetua guru besar hinggalah serendah-rendahnya tukang kebun atau tukang sapu. Ya, jadi setiap orang di dalam sekolah itu ada peranan. Maka inilah perubahan yang berlaku dalam SKPMg2. Di mana dalam versi 2010 hanya pentadbir, pengetua atau guru besar atau pengulung kanannya yang melihat kepada standard tersebut. Tetapi memandangkan
untuk sesuatu sekolah tu maju, penyampaian yang berkualiti, perkhidmatan ini melibatkan ramai orang. Jadi dalam SKPMg2 ini, kita nak komitmen bersepadu, sama-sama ambil tanggungjawab, sama-sama menjalankan amanah, barulah kita dapat satu perubahan yang holistik. Bila kita buat perubahan yang holistik ni, cikgu terperanjatlah. Kan? Kalau sebelum ni, cikgu tak pernah lihat apa itu standard. Kan? Bila SKPMg2 masuk, semua terperanjat. Ada ini, ada ini, ada ini. Padahal benda itu benda bukan benda baru. Oh, okey doktor. Kan? Saya amat tertarik dengan kenyataan doktor tu bahawa cikgu terperanjat dengan SKPMg2. Dan malah tahun lepas juga kita dengar bahawa SKPMg2 ni menjadi satu isu hangat. Malah di internet sendiri, di media sosial yang mengatakan SKPMg2 ini telah dibatalkan. Boleh doktor bagi respon sikit? Dia macam ni. Bila tak kenal maka tak cinta. Oh, okey. Kan? Contohlah kuih-muih eksotik keluar. Kebau guling. Kalau orang yang tak pernah dengar tengok kuih itu, ingat kebau berguling dah lupa. Okay. Tak kenal kan? Jadi samalah dengan SKPMg2. Kalau tak kenal, maka bermacam-macam tanggapan dan persepsi. Jadi, bila dihangatkan dalam media sosial tu kerana salah tanggapan apakah SKPMg2 tu. Jadi, YB Menteri untuk kata, untuk meredakan the outcry from the public dengan izin, berhentikan dulu audit SKPMg2. Sebenarnya yang kita buat audit tu dulu ialah untuk bersemuka dengan para guru, para pentadbir untuk membantu mereka memahami apa itu SKPMg2, bagaimana nak pakai SKPMg2. Kan? Jadi kerana ia melibatkan apa ni ramai orang secara kolektif. Jadi semua rasa peliklah. Bila dia tak faham, kan? Tak faham kan? Macam tadi saya kata tak faham ke bawah guling tadi kan? Okay. Bila tak faham, banyak macam-macam andaian. Kan? Kita kata kita audit, kita nak 12 halaman dia, dia buat main 12 kotak. Okey, maksud doktor di sini, keadaan ini mungkin berlaku sebab ramai daripada kita yang masih belum nampak kegunaan dan faedah ataupun kepentingan SKPMg2 itu sendiri. Mohon doktor untuk terangkan sedikit faedah dia, kegunaan dia SKPMg2 ini. Terutama kepada pengetua guru besar dan guru-guru. Sebelum tu kan, saya nak ucapkan terima kasih. Bila orang tak suka, orang jadikan viral. Alhamdulillah. Bila viral tu akan menyebabkan orang semua ambil tahu. Ambil perhatian. Maksud doktor, daripada tak tahu kepada tahu? Ya. Bila daripada tak tahu kepada tahu, barulah faham. Kan? Bila tak faham, bila tak tahu, kita akan mula mencari, mula selidik. Tapi itulah peluang untuk Jemaah Nazir membantu sekolah. Okey. Jadi SKPMg2 ni sebenarnya adalah satu alat pengukuran. Okey. Adalah alat untuk membantu operasi sekolah. Okey. Okey. Alat pengukuran di sini untuk pemimpin dia nak melihat apakah kualiti penyampaian yang telah ada dalam sekolah mereka. Bagi guru-guru pula akan beritahu bagaimana, ya, apa hendak dibuat dan bagaimana hendak dibuat. Dalam SKPMg itu ada tahap tindakan, apa yang kena buat. Dan tahap kualiti, apa yang telah dibuat. Okay? Okay. Contohlah, saya pakai andaian. Okay. Saya tak pernah masak kek. Okay? Ramuannya sama. Chef ajar dan saya buat. Chef bakar kek, kek menjadi gebu. Saya bakar kek, kek jadi lempeng. Pasti ada sesuatu tak kena. Jadi inilah peranan Nazir. Bila sesuatu tu mungkin tidak mengikut ketentuan aktiviti atau matlamat program, jadi peranan Nazir melalui SKPMg ini ialah membantu tunjuk arah bagaimana kerja itu hendak dibuat, apa yang dinyatakan bahawa kualiti telah dicapai. Doktor ada sebut SKPMg2 ni ada alat untuk membantu
tunjuk arah warga sekolah untuk kita melaksanakan tugasan dan juga untuk menilai sejauh mana keberkesanan ataupun kualiti tugasan yang telah ditetapkan. Adakah SKPMg2 ini merangkumi segala aspek yang terdapat di sekolah? Boleh doktor cerita sedikit apakah kandungan dalam SKPMg2 ini? Boleh. Tapi sebelum tu kan, saya nak kaitkan bahawa SKPMg2 ni bukan kita saja-saja suka tau. Tetapi sebenarnya, okay, dalam one page management tools yang dibawa oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Dr. Amin Senin, dalam the way forward tu, dia letakkan untuk meningkatkan kualiti sekolah adalah berasaskan SKPMg2. Begitu juga dalam apa one page management tool 2.0 naratif amalan baru pendidikan yang tahun ini punya, juga dinyatakan SKPMg ini sebagai alat perusahaan. Jadi tanya soalan dia, apa standard yang ada? Kita ada 5 standard. Okey. Dalam apa-apa perkara mesti ada ketua. Okey. Ketua yang akan menentukan arah. So, standard satu ialah tentang kepimpinan. Okey. Okey. Kepimpinan yang mana, macam mana? Okey. Kepimpinan mestilah menunjukkan perancangan. Okey, membuat bimbingan, membuat dorongan. Okey. Itu dia. Yang akan bantu pengetua ataupun pemimpin sekolah untuk merancang. Dia kena buat ketetapan. Apa tu ketetapan? Bahasa Nazir. Bukan. Yang kata ketetapan tu sebenarnya adalah perancangan strategik. Takwim sekolah, pengurusan. Ia bukan benda baru. Ia adalah perkara yang saban tahun rutin sekolah buat. Ia bukan benda baru. Dan SKPMg2 ni berasaskan akta. Dalam akta, bab 10, Nazir kena binakan standard. Jadi SKPMg2 adalah standard untuk sekolah mengurus dengan betul. Kan? Tak ada standard, tak boleh urus kah? Ya. Boleh. Tapi kalau kita tak ada standard, bagaimana kita nak tahu kualiti pendidikan seluruh negara? Kan? Contohnya, kalau tak ada alat penimbang, ya, kita naik atas timbang tu. Tak ada alat kan, kita naik je ikut-ikut dah. Kita kata, saya kata, misalnya kata saya lah. Saya kata saya kurus. Tapi kalau tak ada alat penimbang, nak tentukan berat badan dengan ukuran saya, saya tak tahu saya gemuk, saya kurus. Tetapi baik tu juga SKPMg2 ni. Dia sebagai alat untuk memberitahu ke mana kita ada di paharat mana. Adakah kita ni pada skor yang tinggi atau yang rendah. Bukan skor tu yang penting. Bukan skor. Yang penting ialah integriti diri. Yang penting kita menilai keadaan sebenar. Itu yang penting. Itu standard pertama ialah kepimpinan. Standard kedua ialah pengurusan organisasi. Dalam kita mengurus organisasi, pasti ada macam-macam. Ada kewangan, ada aset. Kan? Itu semua dalam pengurusan. Ada sumber manusia. Kan? Itu semua ada dalam pengurusan organisasi. Lepas tu kita ada standard ketiga. Standard ketiga ni melibatkan semua guru. Tak boleh lari. Kan? Pendidikan, kalau tak ada kurikulum, tak ada pendidikan. So, pasti ada situ tentang kurikulum. Kurikulum perlu disokong dan dimantapkan dengan aktiviti co-curriculum. Kan? What you learn in the classroom dengan izin must be continued with the other program activities outside. Kan, kurikulum teori, co-curriculum jadikan amalinya. Kan? Dan co-curriculum ni ialah untuk membentuk sasiah ke arah membentukkan sasiah yang holistik tadi. Pasti juga kita ada hal lawan murid. Ada kebajikan murid di situ, ada perpaduan di situ. Kan? Jadi kita standard tiga tu kita ada tentang pengurusan kurikulum, co-curriculum dan hal lawan murid. Standard empat. Yang tu the moment of truth. Okay. Kalau tak ada standard empat, di manakah kualiti penyampaian kita? Okay. Titik benar ialah bila guru, saya pendidik, berdepan dengan anak didik. Yang tu yang penting. Jadi guru, dia kena merancang.
Hari-hari kita merancang. Kalau kita tak merancang, macam mana kita nak ajar guru sebagai perancang? Kan? Of course, kita kena mengawal. Kita kena kawal masa, kena kawal murid. Kan? Kita kena membimbing murid. Kan? Kita kena beri motivasi, kita kena beri dorongan. Dan paling penting, dalam proses pengajaran tu pasti ada pentaksiran berasaskan sekolah ataupun pentaksiran berasaskan bilik darjah. Kan? Dalam PDPC tu, PDP ialah proses pengajaran dan pembelajaran. PDPC ialah peranan guru sebagai pemudah cara. Bukan senang nak jadi pemudah cara. Maknanya kadang untuk kita guru ni, pendidik jadi pemudah cara ni, kita kena lengkap siap semua perkara. Okay? Daripada bahan bentuk mengajar, melihat kesediaan murid kita, melihatkan peralatan, kalau ada ICT yang di ICT, nak guna PAK21, apa nak pakai, tak mestinya kena ada komputer lah PAK21, tak ada PAK21, tak ada komputer boleh pakai. Boleh buat, kan? Kebat, kemerahan berfikir arah tinggi, yang tu adalah benda yang sentiasa di dalam kita punya proses pengajaran, pembelajaran, dan kita sebagai pemudah cara kena pastikan benda ini berlaku. Okey. Dan pula, dalam PAK21 ada 4K dan 1N. Kita ada kolaborasi, komunikasi, kreatif dan nilai. Jadi dalam pergerakan masa kini, nilai tu kita kena tengok juga civic. Sasiah murid. Jadi guru ni dia bukan mengajar saja. Kita adalah pendidik. Kita mendidik akal budi manusia menjadi karamah insaniah. Saya mengambil kata-kata Datuk Ketua Pengarah, seorang guru tu kena sanggup dan percaya bahawa semua anak itu boleh dididik. Kena percaya dan yakin bahawa semua murid boleh diangkat martabatnya. Wa imannya dia seorang anak miskin ataupun bekas seorang anak banduan atau apa pun latar belakang murid, mereka semua boleh dibentuk. Itu empat standard itu merupakan proses. Okay. Empat standard ni memang dibuat di dalam sekolah oleh semua orang bergantung kepada peranan mereka. Dan ini adalah proses penilaian kendiri sekolah. Yang tu yang penting. Kan? Bukan skor tu yang penting. Yang penting kita nilai. So macam saya senilai tu saya, gemuk kah, kurus kah? Okay. Yang lain tak cerita lah kan? Okay. Jadi yang kelima ialah kemenjadian murid. Kan? Yang kelima tu datang secara automatik. Di mana kita ambil akademik, kita tarik daripada lembaga peperiksaan. Kan? Untuk disiplin dan sasiah, kita ambil daripada APDM. Untuk co-curriculum, kita ambil dari PAJASK. Jadi, perkara itu adalah hasil yang kerja yang berterusan secara rutin. Dia bukan benda yang baru. Apa yang beban? Kalau doktor sebut macam tu, doktor, mengikut keterangan doktor tadi, tadi daripada standard 1 sehingga standard 5, apa yang dibuat itu adalah semuanya kerja-kerja rutin dan bukan benda baru. Bukan. Tetapi baru-baru ni timbul isu beban tugas guru. So kalau benda tu merupakan benda rutin dan bukan baru, kenapa SKPMG2 ini dianggap sebagai satu beban kepada pihak sekolah dan guru-guru? Dia kan contoh kalau saya tak pernah naik gunung Kinabalu, saya kata susah lah, tinggi lah. Tetapi kalau saya ada azam, saya nak naik gunung Kinabalu sampai ke puncak. Bukankah kita buat persiapan? Persiapan fizikal, persiapan mental. Begitu juga dengan SKPMG2 ni. Bila tak kenal, maka tak cinta. Tak faham. Tak faham, okey. Kan, tak faham. Bila tak faham, dia tak faham bagaimana nak guna SKPMG2. PGB pun tak faham. Yalah, kali pertama pakai 2017 kan. Siapa yang faham kan? Kan? Tapi kita yakin dan percaya, beri masa, perkara ini akan menjadi benda rutin dan tidak akan menjadi masalah. Ya?
yang kita dapati sekarang ini bertambah baik. Jadi dia tak faham maksud doktor dari segi apa? Dia tak faham bahawa ini adalah satu keperluan pengurusan dan pentadbiran. Kan? Dan dia juga tak faham bahawa dia ingat SKPMG ni tugas baru. Padahal dia kena baru. Dan Nazir tak pernah suruh cetak berlambak-lambak evident. Tak suruh pun. File yang sama tu saja letak. Kan? Simpan dalam sokopi pun tak apa. Asalkan bila kita nak lihat, benda tu ada. Maknanya kata, apa yang kita buat, kita simpan dan kita tuliskan dengan elok dalam evidence tu, simpan dalam file apa. Maksud memo doktor, apa. Evidence itu benda yang sedia ada. Tak perlu nak bawa kotak-kotak. Tak perlu. Tak perlu tambah ruang file lain. Macam dulu orang tak faham PBS kan. Oh, ada pertandingan file PBS, evidence PBS. Kalau budak 400 boleh, kalau budak dia 3,000, berapa bilik file? Sama dengan SKPMG tu ni. Dia ada banyak dalam tu perkara kan. Kita faham dia ada banyak. Tetapi dia adalah perkara rutin yang kita buat, yang kita nak di sini ialah ia dibuat secara sistematik dan secara berterusan. Yang jadi beban, bila dah tak reti, tak buat. Bila nak tutup, baru nak buka. Time tu, macam kita balik raya lah kan. Bila balik raya, kalau hari biasa, jalan highway utara-selatan tu, free. Balik raya tengok, aksiden tak ada pun. Tetapi, Pulau Pinang ke Kuala Lumpur yang biasa yang 5 jam jadi 12 jam. Begitulah juga dengan SKPMG2. Saya rasa doktor merujuk kepada pengisian portal dia nak tutup baru nak buka ni kot. Ya. Lepas tu bila dia buat tu dia tak lihat balik atas kerja yang dia buat. Okey. Kalau dia tak lihat atas kerja yang dia buat, maka dia bianggak aja. Kami bubuh je skor 4. Bila bos skor 4 tu dia letak skor sebagai nilai dia 4, ada tahap tindakan kontinya kena capai. Bila kita kata kita nak turun buat audit. Barulah. Kan, lepas tu, biarlah cakap benar. Apa yang ada, tak apalah. Kita bukan nak marah. Kan? Yang penting ialah penambahbaikan yang berterusan. Kelestarian untuk penambahbaikan. Islam menyatakan, hari ini lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ini dalam amalan kita. Kan? Begitu juga SKPMG2. Kita nak ialah semua orang buat penambahbaikan ke arah menyediakan penyampaian pendidikan yang berkesan. Kan? Okey, doktor. Yes. Berkaitan dengan itu juga kan, pada masa sebab SKPMG2 ini kita bercakap sistem dalam talian. Dia pengisian data ke dalam portal tu ada rungutan daripada cikgu-cikgu bahawa mengata benda tu portal tak dapat akses, internet perlahan. Doktor rasa kenapa perkara ini berlaku? Dia bila portal tak akses ni, saya rasa ini adalah satu dongengan. Dongeng, Doktor? Ya. Kenapa? Kerana portal kita ni buka 24/7 dengan izin. 24 jam 7 hari seminggu. Okay? Kita cuma lock portal tu pada 31 Mac dan 15 November. Okey. Sebelum tu dia buka sepanjang tahun. Maknanya sepanjang tahun boleh akses? Boleh akses dan mengapa kita buka sepanjang tahun? Supaya kalau saya pengetua, saya boleh lihat. Saya boleh buka balik portal saya, lihat. Apa yang telah diisi? Apakah tindakan yang belum dibuat? Kerana dalam perancangan dah ada kan? Dalam perancangan takwim kita, dalam perancangan strategik kita, plan taktikal, plan operasi, semua kita dah ada KPI, sasaran kerja kita. Jadi bila dia buka pada portal, dia akan lihatlah guru-guru dah isi ke di mana atau kat mana. Okey, Doktor. Terima kasih atas penjelasan Doktor tadi. Kita ini sudah sampai hampir ke penghujungnya dan banyak Doktor sentuh tentang isu-isu yang berkait dengan SKPM G2, tentang faedah dia, kegunaan yang mungkin menjawab persoalan guru-guru kita di luar sana. Sebagai penutup, boleh Doktor rumuskan sedikit? Macam inilah.
memang kita faham bahawa SKPMG ni perkara yang baru. Okey. Dan dia bukan baharu pada guru. Ia adalah benda-benda yang rutin yang ada dalam akta, yang ada dalam apa tu matlamat dasar, yang ada dalam peraturan pendidikan, yang ada dalam surat perlindungan iktisad atau surat siaran atau garis panduan. Jadi cuma bila kita letak itu sebagai benda yang kita kata kalau bahasa Inggeris compendium. Merumuskan semua tugas-tugas harian kita tu di dalam satu instrumen. Okay? Jadi ia adalah sebagai satu alat dalam menyiapkan sistem pendidikan negara ke arah kemenjadian pelajar yang holistik. Okay? Seperti dalam fasa pendidikan negara. Okay? Keberkesanan pembelajaran secara formal di sekolah bukan bergantung kepada peranan guru dalam bidik darjah semata-mata. Ia juga melihat kepada bagaimana peranan pengetua guru besar atau pemimpin sekolah dan bagaimana organisasi sekolah itu diurus. Dengan ada standard ini, kita akan mencapai hala tuju pendidikan negara. Ya? Standard ini juga sebagai panduan dan alat untuk melaksanakan tugasan penyampaian pendidikan yang berkesanlah. Kan? Kau cakap cerita dengan Elliot mana nampak? Kan? Nak cerita dengan budak, kena ada bahan. Tak bolehlah baca orang jual ubat kan? Orang nak jual ubat tu nak cerita pun dia ada ubat dia. Ada alat dia. Jadi guru mesti ada alat. Jadi begitu juga kita kata sistem kualiti tu mesti alat. Alat dia apa? Instrumen dia apa? SKPMG2 lah. Dan dia adalah satu kaedah untuk kita muhasabah diri sendiri. Tanya diri ni. Selaras dan relevan untuk mengetahui di manakah kualiti kita. Are we there yet? Izin, dah sampai ke? Ha, kalau kata nak kata-kata, kita harus begin with the end in mind. Nak pergi ke JB. Nak pergi bagaimana? Kan? Nak naik kapal terbang ke? Nak lalu jalan darat dengan kereta ke? Nak naik bas ke? Nak tumpang lori ikan ke? Ataupun nak naik train? Jadi kita pilihlah. Jadi dalam menentukan kualiti pendidikan negara, SKPMG itu sebagai alat untuk menunjukkan kita bagaimana nak buat, di mana nak capai. Ya, ini bagi meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan. Moment of truth is penyampaian pendidikan. Cikgu mengajar, murid kena belajar. Kalau cikgu mengajar, murid tak belajar, tu salah didik namanya. Kan? Murid kena belajar. Okey, alhamdulillah. Dengan penerangan yang terperinci daripada doktor tadi, kita mengharapkan semua audiens kita mendapat manfaat dan memahami faedah serta kepentingan SKPMG2 sebagai alat penentu kualiti sekolah. Ada lagi tu. Semoga kita kena tanya diri kita. Ya. Kita tak boleh pilih warna kulit kita. Kita tak boleh pilih keturunan dan bangsa kita. Tapi sebagai pendidik, kita boleh pilih untuk menjadi pendidik yang terbaik dan memilih untuk membahagiakan orang dan memilih untuk memastikan anak didik-didik kita tu menjadi insan yang kamil. Okey, kita adalah arkitek negara bangsa. Okey. Okey, doktor, terima kasih. Sebagai apa nama doktor sebut tadi, kita mesti memikirkan tentang end of the game. Maksudnya pada result akhir, keputusan akhir itu sangat penting. Baik, terima kasih doktor. Semoga semua isu serta persoalan yang timbul selama ini berkaitan dengan SKPMG2 ni terjawab dengan sesi webinar kita pada kali ini. Sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan daripada pihak audiens, tuan-puan boleh menghantar kepada email kami yang terpapar di skrin. Dan sekiranya memerlukan bimbingan mengenai SKPMG2, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi Pejabat Jemaah Nazir yang
terdekat dengan sekolah ataupun institusi tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali, kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Hajar Roziah binti Abdullah, Ketua Nazir Sekolah. Terima kasih Doktor sekali lagi. Dan kepada pihak bahagian pendidikan guru, kepada pihak bahagian sumber pendidikan dan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tak langsung dalam menjayakan program kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.